Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mama Bento. Hari ini saya masak ikan lagi ya sobatku. Nih ikan sama apa namanya nih, sayur asin ya. Ini enak banget loh dibikin menu menu simple ya sama ikan ala Hongkong ya. Ini ada sayur asin ya bunda ya. Sepotong aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini saya ada ikan ya, dua potong ikan ya. Kalau orangnya banyak, bunda boleh banyak ya bikinnya. Tapi saya cuman praktek, jadi cuman saya bikin dua aja. Nah, bumbunya juga simple, nggak usah ribet ya bun. Ini ada keong atau jahe ya, 3 potong jahe. Nah, ini ada bawang teropong seperti biasa. Nah, simak ya cara pembuatannya, Bun. Ini semua yang udah saya potong-potong ya. Yang udah saya potong-potong. Seperti ini ya, Bunda ya. Nah, di sini lupa ya saya kasih ada garam ya. Dan seperti biasa sama kaldu bubuk ya bunda ya. Nah ini dia bahan-bahannya. Simak ya cara pembuatannya bunda. Nah pertama-tama kita potong sayur asinnya dulu ya bun. Kita potong sayur asin. Dipotong-potong seperti ini. Motongnya sesuai selera bunda aja ya, tapi Mama Binto mau motong yang kecil-kecil seperti ini ya. Sayur asin ala Hongkong loh bun, ini seperti ini masakan simple ya, nggak ribet, nggak banyak bumbu, tapi rasanya luar biasa enak banget. Nah, ini dia ya bunda ya, dipotong-potong seperti ini ya. Motongnya kecil-kecil seperti ini, sesuai selera bunda aja. Lalu kita sisihkan di piring ya bun ya, kalau sudah seperti ini. Kita sisihkan seperti ini. Nah, ini dia ya Bunda ya. Sekarang cara masaknya ya Bun. Kita simak cara masaknya ya. Ini ada wajan kosong yang bersih. Kita siapkan, kita minyaknya sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Nah, pertama-tama kita masak itu dulu, apa namanya? Nah ini ikannya jangan lupa digoreng dulu ya. Seperti ini ya bunda ya.
Kita goreng dulu ya, Bun, ikannya. Nah, kalau masakan Hong Kong seperti ini simpel banget loh, Bun, tanpa ribet, nggak usah harus pakai kemiri atau ini mah cukup dengan jahe sama bawang putih, bawang teropong aja udah jadi loh kalau masakan Hong Kong. Enak dan praktis, makanya orangnya sehat semua ya. Nah, seperti ini ya, Bunda ya. Digoreng dulu ya, Bun, ini gorengnya juga pakai jahe ya, minyaknya gak usah banyak-banyak. Nah, kita matikan, lalu kita kita angkat dulu ya, Bun. Ini wajannya nggak usah kita cuci, lalu langsung aja kita goreng ya. Nah, ini tadi yang saya bilang sayur asinnya ya, jangan lupa kita goreng dulu biar rasanya lebih enak dan wangi ya, Bunda ya. Masakan Hong Kong tuh simpel banget ya, nggak usah ribet, dan pokoknya intinya sama garam dan sama kaldu bubuk aja udah enak banget ya. Makanan sehat tanpa ribet ya, Bun. Nah, lalu kita masukkan ikannya seperti ini ya, Bunda ya. Kita tutup. Nah, kita 10 menit aja ya. Lalu kita buka. Seperti ini ya, kayak enak banget ini loh, Bun, rasanya. Lalu kita kalau kita cocol dulu rasanya udah matang apa belum. Jangan lupa dibalik ya, Bunda ya. Seperti ini ya, sudah matang ya kan. Ini enak banget loh, Bun. Wah, ini sudah matang, gak usah ribet ya kalau olahan ikan seperti ini aja udah enak banget. Nah, hidangan sudah matang. Halo, Bunda, seperti ini ya. Nih, rasanya enak banget, sehat ya.
Ini makannya sama hangat. Wassalamualaikum.